不好意思打断一下，你刚才小伤害值是10345.6，远高于那八个人。顺，还是祝他创造奇迹吧。Hello people on the world, how are you today? �ehat? Udah makan? So, makan dulu yang belum. Bagi yang udah langsung aja subscribe channel ini. Kali ini saya akan merekap episode 17 dari drama The Kings Avatar. Sesuai saran dari beberapa teman penonton, saya akan memperbanyak video trailernya. Mudah-mudahan semua suka. So, kita lanjut. Di jalanan kota, Sun Goku merenungkan apa yang telah dilakukannya dan berpikir apakah ia akan menyerah atau melanjutkan perjuangan sebagai bos tim Yesu. Yesu mengantarkan Yifan pergi ke bus untuk liburan awal tahun. Di dalam bus, Yifan tersenyum bahagia mengenang semua kenangan bersama Yesu. Di warnet cincin, Sung Goku tampaknya masih galau. Ia mulai belajar dari kesalahannya dan langsung menemui Yesu. Sun Goku berkata, meski tidak menjadi bos, ia siap membantu Yesu. Ia merasa tidak pantas menjadi bos. Dia malah meminta Yesu pakai aja semua fasilitas yang ada di warnet untuk kepentingan tim. Biarlah dia hanya menjadi pendukung nomor satu. Yang penting, Yesu dan timnya tetap di sini. Tapi, lihat bagaimana tanggapan Yesu. Yesu meminta mengganti nama tim menjadi Shin Shin dan ia melamar menjadi kaptennya. Shin berganti. Ketua Guild Blue Rain pergi ke warnet Shin Shin untuk memata-matai Guild Shin Shinnya Jun Musiao. Tapi Sun Goku mengira dia adalah seorang buronan yang dia lihat di internet. Sun Goku menelepon Yesu untuk segera kembali ke warnet. Ketua guild tersebut berhasil masuk ke ruangan tempat Yesu menyusun strategi. Lalu Sun Goku menguncinya di ruangan itu dan terjadilah perang yang tidak terhindarkan. Di saat itu Yesu datang dan ia menjebak Su Boyan untuk melatih Sun Goku agar lulus ujian lisensi manajer. Saat mengetahui orang yang berada di depannya adalah Jun Musiao, dia menyetujui hal tersebut. Saat Lan He mau pergi, dia mengatakan kalau Chen Guo tidak akan lulus. Dia terlalu payah. Lalu
Yesyu bilang, jadi kau yang bisa jadi bos kami. Ia bercanda akan video call dengan Yu Wenzhou, kapten tim Blue Rain. Sin berganti. Tang Rao mengatakan ia akan jarang datang ke Sin Sin karena dia mendapat undangan dari Universitas Musik Berkeley. Bao Zi juga pamit untuk liburan musim semi. Lalu, Sun Go mencari baju yang akan dia pakai saat perayaan musim semi bersama Yesyu dan Moon Cheng. Ia bahkan membongkar celengan untuk membeli baju baru. Saat bersih-bersih, Sun Guo menyuruh Yesyu mengambil pakaian lama yang compang-camping di kamarnya untuk dijadikan kain lap. Betapa membagongkannya, Yesyu malah mengambil satu-satunya sial bermerek milik Sun Guo. Tunggu. Kenapa harus kamu lakukan? Aku. Layanan bank.